malam ini. Berkenaan ataupun tajuknya PA. Ya? Itu singkatan nama kepada watak yang kita nak bawakan juga pada waktu ini bersama dengan barisan pelakunya. Jadi kita bersama dengan Izyarin dan juga Muhammad Rizwan Adha. Okay. Tadi kita dah tengok sikit sedutannya. Agak tegang juga. Tapi namanya ringkas, PA. Mungkin boleh terangkan PA tu apa sebenarnya? PA tu nama panggilan PA lah, seorang kanak-kanak autism. Sebenarnya nama PA ni yang bagi, atuk dia yang bagi. Sebab tu kawan-kawan ni semua panggil PA je lah. Sebab dia tak ada nama panjang. Sebab mudah untuk orang panggil saya. Dan, so, PA di sekolah memang rakan-rakan semua memang selalu dengarkan dia, ejek dia, pressure dia. Cuma ada seorang je rakan dia yang selalu ada di belakang dia, tahu? Yang selalu bagi kata-kata semangat dengan dia sampailah dia menjadi seorang, kena tengoklah. Dan kawan tu ialah sayalah. Sebagai wataknya siapa? Sarah. Sarah. Jadi Izzy akan membawa watak sebagai Sarah dan watak PA dibawa oleh Rizwan lah. Jadi kalau kita tengok tadi latar belakangnya suasana kampung. Jadi apa perkaitannya, kisah di sebalik PA tu sebenarnya apa? PA ni macam biasa kita tahu kanak-kanak autism ni dia punya eye contact dengan dia tak ada confident lagi sebab dekat sekolah dia selalu kena bully, dia dipandang rendah. Tapi dia ada satu benda ni kalau dia buat, confident dia tinggi gila. Benda ni jadi kalau dia berbasikal. Dia ada satu benda yang dia minat kalau budak-budak autism ni lah. Dia kita main basikal tak kisah kompetitif ke tak, dia punya confident tu lain. Dia macam dalam dunia sendiri. Itulah dalam cerita ni, PA dia memang nak memasang niat nak jadi seorang pelumba basikal negara kan. Itu yang dia dengan basikal dia tu. Tapi kalau kita bawa watak macam Ridwan sendiri, bawa watak PA sebagai pelajar autism. Agak susah, suka nak bawa watak macam susah mana juga. Nak menghayati watak tu, nak pembawaan itu macam mana? Kami pun tak tahu sebenarnya level autism PA ni. Level autism ni kita dengar audio daripada director macam mana saya nak berlakon. Tapi director sendiri pun tak tahu sebenarnya level autism saya. Dia penonton kena tengok malam ni, penonton sendiri kena nilai level autism saya. Rizwan ada rujukan mana-mana nak watak? Saya banyak tengok drama lah sebenarnya. Banyak tengok drama, tengok real orang autism macam mana. Untuk saya tengok karakter diorang lah. Dalam ni siapa lagi pelakon-pelakon yang turut membintanginya? Siapa tu? Uncle Rashidi. Rashidi. Dengan anti Ain Ivan. Ain. Mak saya. Jadi mak dia. Pengarahnya? Pengarahnya Uncle Bala. Macam Sarah kan, sebab watak Sarah yang memang rakan sekelas ke atau sekolah? Rakan sekelas. Masa Sarah ialah sokong PA dalam watak ni, PA macam mana respon dia? Sebab ialah PA ni pun kalau mereka yang kanak-kanak autism ni, dia memilih kan kawan dia nak kawan dengan siapa. Macam mana? Dia memang dibiasa dengan Sarah saja sebab Sarah yang sentiasa ada di belakang dia, yang selalu bagi motivation dengan dia. And dengan Sarah saja yang dibuli eye contact tau. Dengan orang lain dia tak. Dia tak ada kawan lain. Kawan dia Sarah aja. Ni Sarah saja. So kalau PA kena bully di sekolah, Sarah yang backup. Sarah backup. Sebab dalam telefilm ini watak PA adalah seorang autism yang mempunyai minat yang tinggi terhadap permainan berbasikal. Jadi bagaimana nak menghayati dua peranan tu? Satu nak menghayati watak autism, satu lagi nak menjadi seorang pemain basikal. Sebab dia kalau kata tadi minatnya yang tinggi tu, jadi pencapaian dia pun berbeza daripada yang lain. PA ni dia cara saya menghayati watak autism ni, saya banyak study. Saya study daripada YouTube, daripada cerita-cerita yang orang bawa lah sebagai watak autism ni. Kalau pasal minat basikal ni, cara saya menghayati sebenarnya saya faham skrip. Saya tengok macam kenapa dia minat betul-betul nak main basikal tu, baru saya boleh bawa watak ni. Berapa kali tergolek dengan basikal? Dia tak tergolek tapi penat. Penat. Ada scene dia tergolek. Ada scene yang betul-betul dia tergolek. Ada scene dia ambil. Itu memang kena tergolek. Nampak real kan? Coach itu Rashidi sebagai coach kepada PA sendiri. Maksudnya dia antara orang yang memberi sokongan juga dan juga latihan kepada PA dalam watak ni. Tapi keluarga
atuk dengan mak sokong atuk, ke ataupun darah? Okay. Ada cerita sebenarnya di sebalik atuk ni. Atuk pun sebenarnya meninggal dunia. Masa tu pa ni dia nak masuk pertandingan, pertandingan berbasikal. So dia tunjuk atuk dia ada satu poster ni lah. Lepas tu dia tunjuk di tengah dalam sesi perlawanan tu lah kan. Di tengah bawa je basikal, dia dapat berita yang atuk dia tak ada. Banyak babak sedih jugalah sini telefilm ni. Banyak pengajaran. Pengajaran. Sesuai untuk tontonan umum. Izia melakukan watak Sarah, apa yang paling mencabar untuk menghidupkan watak tu? Paling mencabar nak berkomunikasi dengan Pa lah, sebab dia autism. So agak berlainan dengan kita nak berkomunikasi dengan orang yang biasa. Itulah. Cara komunikasi bagaimana? Bahasanya pertuturan, kalau autism dia ada banyak kategori kan, ada yang boleh bercakap, ada yang tak boleh bercakap. Dia boleh bercakap. Dia boleh bercakap. Cuma dia agak slow sikit. Saya pun mood saya swing, tapi dia je boleh faham saya. Dia swing jauh mana? Suka marah-marah kan. Kalau kita sebut saja, ialah dalam cerita ni wataknya sebagai dua sahabat yang amat rapat kan di dalam bilik darjah di sekolah, bahkan di luar bilik darjah pun memang agak rapat. Macam mana setelah berdapat juga bersama dengan dia lah, ada coach dan sebagainya, Sarah pada masa sama juga kalau ada saat pan tu down, Sarah akan datang. Maksudnya ada momen-momen yang ialah BFF moment. Macam mana Sarah? Kami sebenarnya memang rapat di social media. Tapi bila in real life. Real life. And bila dapat bergandingan dalam cerita telemovie Pa, seronoklah bila first time kan. Bila jumpa pun first time kan. Chemistry tu memang ada lah. Bila diberi tanggungjawab kan untuk menggalas watak utama sebagai Pa dan Sarah pun dan menjadi watak pembantu untuk apa menaikkan lagi emosi Pa di dalam tadi filem ini, bagaimana mengadaptasi supaya bila di dalam set tu sebab bila di luar memang dah berkawan tapi di dalam juga berkawan tetapi dengan situasi berbeza. Jadi macam mana nak pastikan supaya menjadi scene babak-babak yang dilakonkan? Kita orang banyak rasa sama-sama lah. Watak Pa kalau kita ikut skrip dia lebih banyak kepada pergerakan kan sebab autism kan. Dari segi tingkah laku dia, tapi dari segi skrip tu mungkin sedikit kurang dari segi menghafal dan sebagainya. Nak menghafal pergerakan tu macam mana dia, nak Pa ni dia ada kelemahan dia. Dia ada alergik dia. Dia tak boleh dengar bunyi macam nyaring, bising. Nanti dia akan ada orang panggil apa? Tabiat. Yes, tabiat. Dia suka tarik-tarik seluar dia. Buat. Kalau dia marah. Itu atas arahan pengarah ke atau memang Ridwan sendiri yang cari pengarah? Permintaan dia. Permintaannya. Nak mengukuhkan lagi jalan cerita lah. Baik, dan difahamkan telefilm ini telah pun dibuat pengawarannya tahun lepas lah. Jadi sempatlah sebelum pandemik COVID-19 dan dah disiapkan awal. Dan malam ini anda boleh saksikan di TV1 9 malam untuk panggung RTM. Kerana bukan sahaja ada nilai persahabatan dipaparkan tetapi juga ada perkara-perkara yang mungkin kita boleh pelajari di sebalik bagaimana kisah seorang pelajar autism itu kan. Ada nasihat dan juga berkenaan dengan ceritanya. Kalau tadi scene yang sedutannya itu banyak babak yang melibatkan babak garang, marah dan sebagainya. Tapi selain daripada babak itu, babak apa lagi yang mungkin kita boleh menjadi kita nak highlight lah untuk telefilm ni? Ada babak yang mana? Sarah lukiskan apa? Yang paling susah sekali nak buat. Apa nak gimana tentu? Rasanya Sarah nak pindah. Saya tak ingatlah. Sebab tahun lepas kan. Sarah lukiskan untuk Pa. Dia bagi benda tu dekat Pa. Itu macam semangat lah untuk Pa. Pa simpan sampai bila-bila benda tu. Sampai dia menjadi kena tengok. Itu yang paling susah. Maksudnya dalam banyak-banyak babak yang perlu dilakukan, itu yang paling mencabar lah. Itu tak mencabar. Cuma yang itu mencabar boleh di-highlightkan. Mencabar. Sebenarnya mencabar. Apalah banyak. Banyak. Ada scene sedih jugalah bila dia dah menang. Menangis. Betul.
tiba-tiba atuk dia tak ada, time tu sedih jugalah. Ada sikit-sikit scene sedih kat situ. Boleh scene menangis sekarang? Tak boleh. Action. Kita kena ambil masa tu kan? Ambil masa, dah ambil mood tu kan. Okay. Mungkin kita bagi ruang lah untuk mempromosikan siaran pada malam ini. Silakan Rizwan dan juga ni Insya. Jangan lupa saksikan Telemovie Pa. Malam ni 9 malam di TV1. Jam 9 malam. Sesuai untuk tontonan umum. Yes, betul. Banyak pengajaran yang ada. Bukan je dari segi autism ni. Sahabat dengan kekeluargaan. Sekali lagi malam ini di TV1 9 malam untuk anda boleh saksikan telefilm Pa. Bagaimana Ridwan Rizwan berjaya bawa wataknya yang agak mencabar itu dan juga Sarah sebagai sahabat karibnya. Saksikanlah macam mana adakah Pa berjaya menjadi seorang pelumba basikal negara. So, pelakon bersama tu bukan orang calang-calang tu dengan Syedi dan juga pelakon-pelakon lain. Apapun, semoga maju jaya kepada keduanya dalam industri lakonan. Baik, kita nak berehat.